Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 44. Nah, ini ada petunjuknya yang B. Di bawah ini merupakan foto dari parade sekolah SMP Merdeka. Cocokkan gambar-gambarnya dengan paragraf yang sesuai. Nah, ini kita lihat di sini. Yang gambar di sini cocoknya dengan yang mana? Yaitu tentu di paragraf ke-2. Ini ya, karena dia sudah jalan. Nah, ini persiapan yang ini kita mulai dari paragraf pertama ya. Ini paragraf pertama, persiapan di depan SMP 17 Agustus. Nah, persiapan di SMP Merdeka untuk memperingati parade ya, melakukan parade. Ini mereka sedang parade di tepi jalan dan ini di rest area ya, paragraf ketiga. Dan ini waktu penyerahan hadiah ya, nomor 4 di sekolah. Nah, kemudian kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 45. Tentukan apa yang terjadi pada masing-masing gambar tersebut. Pergunakan kotak pertanyaan untuk membantu kamu. Untuk yang pertama telah dibuatkan untuk kamu ya. Jadi gambar pertama itu galang pesertanya, jadi di masing-masingnya siapa yang digambar, apa yang mereka lakukan, di mana mereka melakukannya, apa objek yang ada di sana. Nah, itu dia, ini partisipannya, pesertanya siapa? Galang, Andre, Monita, dan Pipit. Ini apa yang mereka lakukan, membuat barisan, berjalan ya, dan menggunakan kostum. Tempat di sekolah, objeknya poster ya. Kemudian di gambar yang kedua, gambar kedua adalah partisipannya, kita buat dulu ya. Nah, partisipannya adalah SMP Merdeka Student ya, SMP Merdeka Students dan Villagers ya. Actionnya apa? Yaitu march ya. Tempatnya di mana? Tempatnya tentunya di village ya, di kampung mereka ya, di desanya. Objeknya adalah poster ya, masih poster juga. Nah, di gambar yang ketiga, apa lagi yang terjadi? Mereka di respos ya. Jadi partisipannya adalah siapa-siapa saja yang tersebut dalam paragraf tersebut, yaitu teachers, SMP, Merdeka, students. Nah, itu dia. Apa tindakannya? Apa yang mereka lakukan? Melakukan ring dan selfie. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ada yang selfie, ada yang minum, istirahat. Penting ya. Kemudian tempatnya ada, di mana tempatnya adalah di rest pos. Objeknya apa? Drink dan kupon. Nah, karena di sana ada pengundian kupon ya. Kemudian di paragraf yang keempat, ya, paragraf keempat itu ada pesertanya adalah SMP Merdeka Students. Nah, headmaster ya, galang ada juga di sana. Kata-kata si galang ada di tersebut di sana ya. Tindakan yang dilakukan yaitu smile love ya. Tempatnya di mana? Tempatnya adalah di sekolah. Apa objeknya? Objek yang mereka lakukan itu adalah door prize-nya ya, dan stage ya, ada panggungnya di sana. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.